Kliners, saya dikasih tantangan nih sama papa saya buat masak ayam rica-rica sama tumis kangkung. Siapa takut? Ikuti saya. Hai Kliners, papa saya juga ngasih tantangan nih ke saya buat masak tempe kacang panjang tumis dan juga telur balado. Yuk ikutin saya, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kliners Indonesia. Jadi sekarang ini saya ingin memberi tantangan nih kepada kedua anak saya yang perempuan nih, bidadari-bidadari ya Kliners ya. Tantangannya adalah memasak. Nah, saya pengen tahu nih anak-anak saya nih pada bisa masak gak? Karena yang namanya perempuan itu harus bisa masak Kliners ya. Nah, jurinya yang di sebelah saya ini jurinya Kliners ya enggak. Oke Kliners ya, pokoknya ikutin terus ya. Nah, ini nanti tantangan pertama mau siapa dulu nih? Gelby. Mau Gelby dulu ya? Boleh. Oke. Gelby pertama, setelah itu Fauza. Fauza. Mami juri. Juri mantau terus. Ingat, jangan dibantuin, jangan dikasih tahu mau rasanya kayak bleketek kayak, biarin aja. Pokoknya kita nikmatin aja ntar, mau enak mau kagak. Ya, kita makan bareng nanti ya. Oke, okay, Kliners, ikuti terus. Let's go, kita kesana. Okay. Come on. Ini saya udah memulai. Ayo ikutin ya. Di sini kita butuh 1 bawang merah sama 1 bawang putih. Terus habis itu kita potong-potong deh. Ini kulitnya dikupas dulu. Tadi belum dikupas, lupa. Terus bawang putihnya kita potong-potong dulu. Thank you.
sekali si boleh. Jangan keasikan, nanti berbahaya, bisa lupa daratan. Goyang bersama, senang-senang bersama, serempak langkah kaki mengikuti irama. Lepaskan kepenatan, kita bikin syik asik. Oke, Kleners, ini di depan nih sudah jadi nih makanannya nih Kleners nih, ya enggak? Nah, ini mau di tester sama juri. Jurinya nih. Kita tanya dulu nih, yang punya Fauza yang mana? Punya Fauza. Fauza ini nih tumis kacang panjang tempe sama telur balado. Tumis kacang panjang tempe sama telur balado. Telur balado. Kalau yang GLB? Yang ayam rica-rica sama tumis ayam kangkung. Ayam rica-rica, tumis kangkung. Nah, Ibu Dewan Juri. Gimana nih, udah siap tester nih? Oh, siap. Jadi siap. Apapun yang terjadi ya, apapun yang terjadi mau enggak mau kita harus makan nih. Benar. Kalau enggak mubazir Kleners ya. Jadi ada lagunya tuh. Apapun yang terjadi kita tetap harus makan. Tuh ada lagunya Kleners ya. Lagunya siapa? Bikin sendiri. Hah? Ya? Ada lagunya udah, pokoknya dirahasiakan dah. Ya. Ayo Mi. Coba Mami okay, ambilin papi ya. Mulai coba ini aja dulu nih ayam ya. Jangan kaget sama kangkung aja sih. Ini ayam rica-rica. Ya. Tumis kangkungnya dong sekalian. Jadi kita testernya langsung di piring satu persatu. Ada di atas piring Kleners ya. Subhanallah. Ya, kita berdoa Kleners ya. Ini saya sedang berdoa nih dalam hati. Ya, semoga rasanya aman. Doan juri dulu dong. Bapak dulu, oh, nanti gitu. Saya kan nggak pakai semua. Enggak, ini dicomot satu-satu kita tesnya. Kita coba
Ini kenyang-kenyang tempe. Yang tadi yang duluan mana, yang duluan tadi? Gagal kangkung sama ayam. Kangkung. Ayam. Oke, ini Papa cobain nih kangkungnya nih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang terjadi, kita harus tetap makan. Enak. Enak. Berapa dari kangkungnya enak? Rate dari 1 sampai 10. Dari 1 sampai 10. Kangkung. Ini 8. 8. Tempenya kan. Tumis tempenya siapa nih? Fauza dong. Fauza. Mas nggak komen gitu ya. Terlalu enak kayaknya. Tumis tempenya 6. Ya. Mami gimana tumis tempe? Cobanya semuanya lagi. Jadi mami satu-satu, jadi biar ketahuan rasanya kalau kayak begini, nah. Jadi nggak ketahuan rasanya. Sekarang telurnya nih siapa nih? Oja, kakak. Oja. Oh, ini mah coba ya, kita coba nih bumbu telurnya nih. Panas ya? Bumbunya. Delapan. Sekarang. Ayam rica-ricanya, Klaners. Ya. Ayam rica-ricanya. Dagingnya empuk. Bumbunya enak. Wah, ini ayam rica-ricanya kayaknya tinggi nih dapetnya nih. Waduh. 9. Yeay. Ya, jadi di antara semua yang kurang nih, ini tumisnya nih. Tumis. Tempe sama kacang panjang. What do you mean? Ya, dari warna tempenya aja udah salah nih warnanya nih tuh. Ya, warna tempenya udah salah. Ya. Harusnya kalau tumis tempe itu tempenya tetap masih agak keputihan warnanya. Masih. Ya. Tapi ya secara rata-rata bisa dimaafkan, ya. Jadi mari kita makan. Oke? Okay? Nih, karena sekarang giliran saya nih. Saya cobain tumis kacang panjang pakai tempe. Tempenya sih sebenarnya enakan seperti ini ya gorengnya. Udah benar. Enggak, salah. Udah, beda-beda. Oh, tumis tempe harusnya warnanya agak putihan. Enggak enak. Salah, mulai. Salah. Enak banget. 6, rasanya 6. Nilainya 6. Pokoknya 6. 6. 6, udah tempe mah 6. Nah, 6. Ini kelihatannya bentukannya gitu tuh. 10. Nah. Lanjut ya. Dicoba. Ayam rica-ricanya. Wah, gede banget nyobainnya. Ini aja potong nih. Kegedean itu. Waduh. Sayang. Wah, ini mah emang pengen makan ini, bilang bukan tester ini mah. Emang lapar ya. Nah, coba gimana? Ayamnya sendiri. Empuk. Masakan Rika Herman ini. Ini 9. Ya, oseng-oseng aja. Ayamnya 9 ya. Ayamnya empuk. Bumbunya juga udah enak. Sekarang tumis. Tumisnya. Tumis apa? Kangkung. Tumis kangkungnya. Oh, enak. Tumis kangkung udah sip. Mantap dah pokoknya. Ya. Udah enak pokoknya dah. Enak kan tumis kangkungnya? Ya. Pak, tumis kangkungnya enak kan? Enak kan tumis kangkungnya? Iya, enak, enak. Tapi enggak banget ya. Telur baladonya ya. Oh, Balonnya. Mau balonnya? Balonnya standar. 8 lah. Udah 8 tadi benar telur balado. Telur balado warteg. Oke, siap. Ada yang mau dikasih nilai bagus enggak? Dipercepat.
nilai ulangannya gimana ya? Gimana? Cium dulu dong, cium dulu. Gimana? Cium dulu. Wah. Lagi, udah. Jurinya di sol. Makanannya semuanya enak. Iya. Tumis kacang tempenya 6 nilainya tetap 6. Provokator. Tumis tempe tetap 6. Nilainya 7. Beda ini satu doang. Jumlahnya 6 nilainya. Kok masa kangkungnya 6? Kangkungnya ini 8. Enak 7. Aja tuh orang enak begitu kok. Ayam rica-ricanya 9 nih. 10. Enggak, 9. 10. Nah, 9 itu. Kasian. 8 nih, 8. Kasian. Kasian udah keringetan. Dikasih kesian. Yeah. 9. Waduh. Ini yang bikin telur balado itu siapa? Nih. Bulatnya sama yang bikin. Oke, Klaners. Ini tadi kita sudah nih tes masak-masaknya ya. Sudah nilai. Dan ternyata alhamdulillah makanannya enak. Enak semua nih makanannya nih Klaners ya. Nah, kenapa saya bikin konten ini buat anak-anak saya? Karena anak-anak saya ini perempuan Klaners ya. Artinya saya pengen anak-anak perempuan saya harus pinter masak. Karena kenapa? Karena perempuan kalau tidak bisa masak, dengerin nih. Yes. Perempuan kalau tidak bisa masak, itu kalau buat papa pribadi itu namanya kalian gagal jadi ratu rumah tangga nanti. Karena kenapa? Prestasi perempuan, prestasi wanita yang paling utama ya itu adalah mengurus rumah tangga. Nah, jadi nanti kalau suami kamu mau minta masak nih, ya kan? Kamu nggak bisa, kamu berusaha, belajar, beli buku masak. Ya, artinya kamu harus harus siap permintaan-permintaan makanan dari suami kamu. Apalagi misalnya yang disukain apa nih suami kamu nih ya. Oh, sukanya bikin ini nih, opor ayam. Ya, kamu harus bisa bikin opor ayam dan harus enak gitu ya. Nah, itulah tujuan saya bikin konten ini Klaners, supaya anak perempuan saya harus bisa masak. Oke, Klaners, yuk kita ucapin salam kepada Klaners ya. Oke, Klaners, terima kasih banyak selalu setia menyaksikan konten-konten Vicky Roma Berkelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.